Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Bangkai ikan paus panjang 15 meter yang ditemui terdampar dekat pantai Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu lalu ditanam menggunakan kren dan jentera pengorek pasir. Kematian paus raksasa seberat 35 tan itu bagaimanapun masih disiasat pihak berkuasa. Pakar haiwan bagaimanapun berpandangan mamalia malang itu mungkin sudah mati sebelum terdampar di pantai ini. Insiden itu pada masa sama menarik perhatian pengunjung dan penduduk setempat yang tidak melepaskan peluang untuk bergambar dengan bangkai paus terbabit.